31 Desember sehari lagi dalam bilangan jam, menit, detik, akhirnya akan terjadi perubahan. Anda akan mengucapkan selamat tahun baru telah tiba dalam tanggalan kita anak manusia. Tapi entahlah, di mata Tuhan Sang Khalik, pencipta alam semesta, akankah dia berkata bahwa manusia bertambah baru karena ada perubahan seturut perubahan waktu? Tapi yang pasti, dalam catatan sejarah, waktu selalu berhasil memajukan dirinya. Waktu selalu berhasil dalam kesetiaan berubah. Waktu selalu berhasil dan bisa dihitung, ditebak. Waktu selalu taat, tak pernah lari dari treknya. Ya, waktu membuktikan dia adalah waktu yang bisa dipercaya. Tragedinya justru sebaliknya. Entah apa kata Tuhan tentang anak manusia yang tak bisa dipercaya, yang perubahan hidupnya seringkali tak semakin baik dalam perilaku moral, budi pekertinya. Menurun merosot tajam, mencapai kedalaman tak terhingga. Teknologi memang digapai dalam ketinggian yang luar biasa. Tapi ternyata, pencapaian itu pun membuat manusia besar kepala dan merasa menjadi Tuhan dan coba mengkudeta Tuhan. Ya, tampaknya surga mencatat catatan-catatan jelas. Waktu lebih bisa dipercaya dari manusia. Ironis, ini sebuah pikiran pergumulan yang harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kalau kita masih mau dicatat oleh surga sebagai anak manusia. Tragis, selamat tahun baru mungkin akan menjadi kata-kata murahan yang meluncur dari permukaan bibir kita tanpa pernah kita sadari maknanya, karena kenyataannya kita tak semakin baru, bahkan semakin kembali kepada gambar lama, manusia lama yang jauh dari cinta terhadap sesamanya. Waktu tertawa karena dia berhasil mengungguli manusia, padahal manusia selalu mengukur waktu dengan kecerdikan keunggulan pikirannya. Dihitungnya gerak bumi, jatuhnya pantulan matahari, digambarkan dan direfleksikan semuanya dalam apa yang disebutnya jam tangan. Ditangkapnya waktu di sana. Tetapi ternyata manusia tak pernah menangkap waktu. Waktulah yang menangkap manusia, mencatat tiap perilakunya. Dan waktu berkata, manusia sangat lucu, menyedihkan, mencari kedamaian tapi menghamburkannya, membangun cinta kasih tapi merubuhkannya. Ternyata pelaku utama semua kesalahan, damai semakin mahal, adalah manusia. Waktu telah membuktikannya. Semoga Anda dan saya tak jadi terdakwa, tapi siap-siaplah kalau memang ternyata kita para pelakunya. Bersama saya, Bigman Sirait.